Pada masa pandemi, sebelum satuan pendidikan dapat dibuka kembali, guru dan tenaga kependidikan harus membuat rencana yang matang dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satuan pendidikan yang boleh dibuka kembali hanya yang telah memenuhi daftar periksa dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pastikan permukaan yang sering disentuh dan sarana belajar selalu dibersihkan sebelum dan setelah belajar. Buka jendela dan pintu agar udara bebas mengalir di ruang kelas. Hal ini membantu mencegah penularan COVID-19. Siapkan informasi protokol kesehatan di lingkungan sekolah dan sebarkan melalui media yang mudah diketahui dan dipahami oleh warga satuan pendidikan. Pastikan setiap orang yang datang ke satuan pendidikan mengenakan masker. Pemeriksaan suhu terhadap warga satuan pendidikan perlu dilakukan setiap hari. Dan selalu menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Jangan lupa menjaga jarak selama di area satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan. Jarak duduk antara murid di ruang kelas minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kurangi jumlah siswa di setiap kelas dan jenjang pendidikan. Jumlah siswa maksimal 5 orang di PAUD. SD, SMP, dan SMA masing-masing 18 orang dan SLB 5 orang. Anak-anak perlu diingatkan terus-menerus tentang protokol kesehatan. Sebelum makan, murid perlu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, duduk berjarak dari teman, dan tidak berbagi makanan. Saat pulang, murid diarahkan agar meninggalkan ruang kelas satu persatu. Menjaga protokol kesehatan memang tidak selalu mudah. Setelah beberapa saat, kita bisa saja lupa, terutama dalam hal menjaga jarak dengan orang lain. Jadi, guru dan tenaga kependidikan harus selalu waspada. Orang tua juga harus ikuti protokol kesehatan. Menunggu di luar satuan pendidikan dengan mengenakan masker dengan benar dan menjaga jarak fisik. Ingat, kalau murid atau guru yang merasa kurang sehat, perlu tetap di rumah dan menemui dokter jika gejala memburuk. Kondisi ini juga harus disampaikan kepada satuan pendidikan. Hindari risiko penyebaran virus di satuan pendidikan. Ingat, jika aturan kesehatan tidak diikuti dengan baik dan terjadi wabah, sekolah-sekolah dapat kembali ditutup. Kita harus menjaga diri selama pandemi agar anak-anak dapat tetap bersekolah.